Pemirsa, sebanyak 23 unit pemondokan santri di pesantren Zulhijjah yang berada di Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Pulian terbakar. Kebakaran tersebut terjadi sekira pukul 12.05 waktu Indonesia Barat. Beruntung dalam kebakaran ini tidak ada korban jiwa. Namun akibat kebakaran tersebut, puluhan santri pria kehilangan tempat dan kerugian ditaksir mencapai 30 juta rupiah. Beginilah kondisi saat si jago merah yang melahap bangunan pemondokan santri pria di pondok pesantren Zulhijjah yang berada di Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian, Batanghari pada Rabu siang. Api yang berkobar langsung membakar 23 unit pemondokan yang terbuat dari kayu tersebut. Petugas pemadam kebakaran dibantu ustadz dan masyarakat sekitar pun berjibaku memadamkan api agar tidak melarat ke pemondokan yang lain. Dijelaskan oleh Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Batanghari, M. Yasmin, bahwa dirinya mendapat laporan kebakaran sekira pukul 12.05 waktu Indonesia Barat, dan anggotanya sampai di lokasi sekitar pukul 12.10 waktu Indonesia Barat. Dirinya mengatakan hampir sekitar 1 jam, para petugas pemadam kebakaran bekerja memadamkan api dan juga mendinginkan lokasi. Dikatakan Yasmin, api diduga berasal dari korsleting listrik arus pendek. Untuk kerugian sendiri ditafsir sebesar 30 juta rupiah. Beruntung tidak ada korban jiwa atas insiden tersebut, sebab kebakaran terjadi ketika para santri sedang libur Idul Adha. 11.05, kita dapat laporan 11.05, sampai di sini sekitar 5 menit, langsung melakukan pemadaman, yang diperkirakan waktu pemadaman itu 30 menit, dan ditambah lagi 30 menit untuk kedinginan. Kedinginan ya? Berapa armada yang kita kerahkan ini? Armada ada 2 unit, ada bantuan dari LHA dan BPBD untuk suplai. Jumlah anggotanya berapa? Jumlah anggota kita ada 2 tim. 2 tim? Sekitar 13 orang. 13 orang. Untuk jumlah pondok yang terbakar berapa jumlah? Diperkirakan jumlah pondok yang terbakar 23 ya. 23? Untuk kerugian? Kerugian diperkirakan untuk sementara itu sekitar 30 juta. 30 juta. Sejauh ini kan informasi? Api untuk dugaan awal, dugaan sementara, ini dikarenakan pondok kosong, itu berkemungkinan dari listrik arus pendek. Johnny Firdaus, JEK TV, melaporkan.